an Abi Hatim al-Muzanni qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum man tardawna dinahu wa huluquhu fankihuhu. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan panggilannya Abi Hatim al-Muzanni radhiyallahu an, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang akan seorang daripada sekalian kamu orang yang meminang kerana seorang yang kamu sukakan ia berkahwin dengan anak perempuan kamu, sukamu itu kerana agamanya, maka nikahkanlah oleh kamu sekalian akan orang yang kamu berkenan akan agamanya dan perangainya dengan anak perempuan itu. Sebab pun disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pindangan dan menikahkan anak yang perempuan dengan orang yang disebutkan tadi kerana besar kelebihannya. Seperti yang akan datang, dua orang ni, seorang ni ada dua sifat ni. Agama dia bagus, akhlak dia bagus. Penyayang, penyantun, pemurah, lemah lembut, hormat mak bapak, tu akhlak. Maka kata Nabi, terima. Ustaz, saya tak nak terima sebab gaji dia murah, Ustaz. Saya tak nak terima, Ustaz, sebab dia tak handsome, Ustaz. Saya tolak, Ustaz, sebab apa, Ustaz? Dia tak ada rumah, Ustaz. Apa jawab Nabi? Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Jika sekiranya tiada sekalian kamu menjunjung perintah yang aku suruh tadi, nescaya akan jadi satu fitnah di bumi dan akan jadi kebinasaan kepada kamu. Nabi sebut, kalau dua orang, dua sifat didatang minang anak kita, kita reject, tolak, apa akan jadi pada kamu? Fitnah. Sayyidina Ali kata apa pada kita? Kalau kita kahwinkan anak kita dengan orang yang tak ada agama, dia boleh memutuskan silaturahim dengan kita. Betul tu tak? Sebab tu disuruh kepada kita, pilih ni. Saya tak kata orang yang baru masuk Islam tu tak bagus. Saya tak kata. Tapi dia baru sangat masuk Islam, tapi suruh dia mengaji agama. Hari ni masuk, hari nak nikah, boleh, sah. Tapi suruh mengaji. Sebab saya, pengalaman saya, tuan-tuan, banyak saya jumpa. Ada orang yang kahwin, dia masuk Islam, dia kahwin start supaya dia dapat anak kita. Lepas tu dia buat lari. Dan kita pun tak tahu lepas tu anak kita agama apa. Pergi mengaji dulu, pergi kat perkimkan dulu, buktikan dulu ham mengaji ni. Sebab tu kadang-kadang orang pejabat agama tanya, ham masuk Islam ni nak nikah ke? Kita marah pula dekat orang pejabat agama, apa ni dah dia nak masuk Islam aja lah, pantangnya pula. Mereka tanya tu sebab ada kes. Ada kes tu kan? Cari. Saya ada satu kes yang minta tolong saya, anak dia hilang, bertunang hilang. Saya tanya, pi mana? Dia ikut tunang dia. Oh, kalau gitu pi cari rumah tunang dia lah. Pi lah, alamat tak betul. Lah, yang main minang hari tu siapa? Yang main minang dia kata mak dia lah, pak dia lah, dia lah kawan dia satu kereta. Mak dia, pak dia, kawan dia, dia. Jadi kami tengok mak dia bagus, pak dia bagi pia putih, kami terima lah. Abang tak picek dia di kampung? Dah. Abang tak kenal mak pak dia? Dah. Orang tengah kan? Dah. Dia pun kenal-kenal itu, kenal kat market. Tu dia kata nak pi beli cadar lah, apa pi tengok cadar, pi lah, pi mela tak balik ustaz. Oi. Ah, sudah. Tuan-tuan tahu tak dia pun pi mana? Saya buat, saya doa, baca Yasin, mak dia telefon ustaz. Alhamdulillah ustaz, saya jumpa lah. Di mana? Di KL. Tahulah di KL di mana? Di hotel ustaz. Oi. Hak macam dia, 4 orang lagi ustaz. Campur dia 5 ustaz. Dia pun nak jual anak kau, Ustaz. Nasib baiklah boleh main, Ustaz. Rupanya modus operandi dia, dia pun ni sindiket. Dia upah pakcik ni jadi pak dia, dia upah makcik tu jadi mak dia. 4 orang bergerak, hang pak aku, hang mak aku, hang kawan aku, aku pi minang dia. Akhirnya orang kampung ni jadi percaya ni pak dia, Ustaz. Bila dah bertunang, boleh bawa berjalan. Bila boleh bawa berjalan, dia nak jual. Sebab tu adik-adik, oi, berhati-hati. Ni hak saya jumpa. Saya cakap ni pengalaman saya.
Yang lebih menterujakan siapa? Siapa yang lebih teruja? Siapa lebih teruja? Yang lebih teruja anak dara yang main minang tu, isteri dia. Ui, teruja lah. Muslimah sejati. Saya tak santu ustaz. Saya semayang asar. Lepas tu ada akak ni, dia salam dengan saya. Dia kata, akak dah lama tengok saya. Dia dah lama tengok saya ustaz. Kemudian dia cakap dia ada suami dan dia nak jadikan saya madu dia ustaz. Saya tak diterima, tak sangka ustaz. Ni tuan-tuan, saya jumpa modus operandi dia. Dia cari perempuan-perempuan yang lambat kahwin, 36, 38, yang dia ada kereta Vios di belakang, yang dia ada kereta Camry, Honda Accord, dia ada semua. Dia tengok hang kerja apa. Apa sindiket dia? Isteri dia pergi jumpa perempuan ni. Kak kenal kak hang. Kak ni kalau boleh nak jadi madu dengan hang, kak boleh terima. Tukar nombor telefon, main jantan dia semua, dia terima. Dia kata kat pak dia, pak, saya dah 38 pak. Kalau saya tak kahwin pak, siapa ketua saya tak kahwin. Biarlah pak, walaupun saya madu nombor 2 pun tak apa, madu pun terima pak. Terima tuan-tuan. Bila dia terima, apa berlaku? Pinjaman atas nama isteri dia. Duit isteri nombor 2 ni semua dia kebat, dia cukup habis, lepas tu dia tinggal. Sebab tu akak-akak berhati-hati. Jangan bila sebut jadi-jadi terus. Kadang-kadang kita ni duk orang duk balik cikgu sekolah, rupanya mi cikgu sekolah, tapi teman ni menoreh getak. Mana gayanya kita tak sebaya, teman cuba juga terus menggodek. Ni cerita os dulu. Kadang-kadang orang laki-laki ni akak, kita ni cikgu sekolah, balik duk tunggu bas kat pondok bas. Laki-laki ni naik-naik motor scrambler. Naik RXZ ke, RR ke, LR ke, semuanya ada lah. Duk piwik, selagi tak dapat dia ngorak. Akhirnya, akak ni tergoda. Bila tergoda tuan-tuan, waktu bertunang tu, dia suruh buat apa? Dia suruh buat loan peribadi atas nama cikgu. RM25,000. Tuan-tuan, bila dah bertunang 2 bulan, dia buat-buat putui. Dia bawa satu perempuan lalu depan cikgu sekolah tu. Bergaduh tuan-tuan, bila bergaduh putui tunang. Sekarang ni cikgu ni duk bayar bulan-bulan RM25,000 sebulan. RM25,000 tu tunang dia balut. Hutang atas nama si perempuan, tunang balut RM25,000. Bila putui tunang 2 bulan ya, dia bulan tiap-tiap bulan duk bayar. Yang ni yang Nabi sebut. Agama bagus datang, akhlak bagus datang, hang tolak, hang nak yang sada. Sekarang bukan sada, sedih. Kita hari ni pilih hak lawa, hak cun melecun.